buat masuk langsung 6% daripada duit itu adalah hak kerajaan, GST kan, services dengan sales. Kemudian hotel bayar income tax lagi, syarikat. Kemudian mereka juga create employment. Orang yang bergaji 3,000 ke atas tu kena bayar income tax. Jadi banyak untuk kerajaan lah, lebih lah, banyak kita pilih. Datuk Sri, bagaimana Datuk Sri melihat pembinaan ini mengukuhkan lagi jalinan perubatan antara Malaysia? Oh dah tentu, Belt and Road. Belt and Road, kita hari ini China nombor 2 ekonomi terbesar dalam dunia. Dan membesar lagi. Dan saya kira tak lama lagi dia akan potong mereka semua. Jadi hubungan kita yang baik dengan China hanya menampakkan menguntungkan kita. Tak ada langsung merugikan kita. Kalau dia datang melabur sini, mana dia boleh bawa oleh bangunan dari China? Duit semua datang sini. Jadi tak betul lah kalau orang mengatakan bahawa terlalu banyak pelaburan daripada China merugikan kita. Dia sekarang banyak duit, dia nak melabur dengan kita, itu akan menguntungkan kita tanpa kita mendapat apa-apa kerugian. Dia create employment, turism industri kita berkembang, dia bayar cukai, di mana ruginya? Eh?